Assalamualaikum everyone, it's your boy Lefakin for Merchants TV. So welcome back to my channel, welcome back to another episode of I don't know what this thing called. Sebab aku dah lama kita tak buat unboxing. So thank you, shout out to Studio Design Sound from Sweden. Mereka approach aku, mereka email kat aku. Mereka kata, Alip pun nak hantar headphone kat hang tu, hang tu review. Jadi apa yang mereka buat adalah mereka hantar dan juga mereka ada bagi benda special untuk korang juga. Kalau korang rasa berminat nak beli benda ni, aku ada special price untuk aku boleh bagi kat korang. Jadi, tengok apa yang korang akan dapat kalau korang beli menggunakan aku punya code promo code tu. Kita akan buka sekarang. So, it's very very exclusive. Wabah. Lembik punya. Okay. So, it's a product daripada Sweden. So, ni first time aku tak tengok, korang tengok dulu. Alright. Uyuh, gila lah ada tisu. Beautiful. So dia akan kita bagi sekali. Oh, so korang boleh bagi ni dekat insan istimewa korang. Okay, ada from who to who. Boleh ikat dia ni. Yang kedua, pouch. Nice pouch. So pouch ni ada apa lah ni? Handbag. Boleh pakai macam ni lah. Nampak steady dia. Macam apa aku pakai. The headphone itself, nice. It's a Studio Fem. And now, aku akan tengok apa yang dekat dalam ni. Kita buat unboxing video dulu. Lepas unboxing, barulah kita buat the review. Oh my god, looks good man. So this is the bekas. As well, the charger. Oh, ada bateri, nampak tak? Nampak tak dia punya ada lampu tu. So USB Type-C, kontot pendek dengan earbuds sizing. So kalau telinga korang kecil ke besar ke, it will fit you very nice. Warranty, this product subject to quality control, the high quality blah, 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 blah. So how long does the warranty? Only valid for 2 years. Oh, so ni warranty card dia against destination. Oh nice, proper card. Lepas tu dia ada emboss serial number. That is cool. Tu, an honest manual lah. Let me show you. So this is the beautiful headband. Okay, dia punya ni mic dia. Very successful. I'm really really impressed. Dia punya fitting sedap gila. Kita pakai sensor tu boleh next previous tracker. This is the initial unboxing video. I will give a full review in a bit later on after I listen to this earphone. When I give a really good listen to it, okay? Stay tuned. I will be right back in a jiff. Hi guys, welcome back. So korang dah tengok aku unbox studio ni. Studio Fem ni, alright, kat office aku that day. Then lepas dah unboxing apa benda semua tu, aku memerlukan sedikit masa untuk aku assess headphone ni. Jadi seperti korang yang dah tengok awal-awal tadi, aku dapat kotak. Dia punya kotak ni, dia punya pouch ni, dengan dia punya ni headphone dia. Alright, so sekarang ni aku nak berkongsi dengan korang apa pendapat aku tentang earphone ni, alright? Earphone yang dihantarkan oleh studio kepada aku. Selepas aku unbox tempoh hari, okay, aku memerlukan sedikit masa untuk aku assess, untuk aku nilaikan kehebatan ataupun kebaikan atau kekurangan yang ada pada earphone Studio Fem ni. Jadi selepas 3 hari aku mencuba, aku pakai benda ni hari-hari, aku dengar music, aku connectkan ini dekat laptop aku, aku edit video guna ni, aku apa lagi aku buat, aku dengar music, aku tengok YouTube, lagi apa lagi, aku bercakap, aku menggunakan ni sebagai hands free. Boleh dikatakan hari-hari aku menggunakan benda ini sehabis baik aku. And apa yang aku boleh berkongsi dengan korang, satu je benda ni sangat cool gila. Alright, jadi let's go. Jadi aku nak bercakap pasal sound quality benda ni. So, sangat-sangat sedap sebab dalam pemilihan earphone ni aku mementingkan suara yang jelas, clarity. Jadi apa yang aku nak ada kat benda ni, so vocal yang clear, bila dapat mid range yang jelas, bass yang tak terlampau kuat, itulah yang akan memastikan aku punya pleasure of listening. Benda yang aku nak dengar tu sedap, selesa dan aku boleh dengar lama, okay? So sound quality dia sangat-sangat baik, kena dengan harga yang ditawarkan guys.
adalah dia punya design. Okay, design ni nampak tak tali ni benda yang aku rasa simple tetapi sangat bermanfaat, berguna gila. Sebab whenever aku pakai jeans kan, dia tak longgar sangat, dia ketat kan. Jadi bila kita masukkan ni benda dan tangkai ni, tali ni aku akan keluarkan sikit. Jadi bila aku nak capai benda ni, aku just tarik, prap, tu dapat. You know, tak payah aku nak selok-selok apa benda semua kan. Jadi benda tu aku rasa sangat memberikan kesenangan kepada aku lah tentang casing. Dan kemudian yang keduanya, casing ni dia pakai charging USB Type-C. Jadi benda tu pun dah selamat dah. Aku punya GoPro charging pakai USB Type-C, phone wife aku pakai USB Type-C, dan segalanya Type-C. Jadi kalau kita nak charge ke nak apa ke, boleh just cocok dan settle. Okay, masih lagi dalam physical, apa yang aku suka sangat dengan Studio Fam ni, alright, kalau korang boleh tengok, bila kita letak dekat telinga, aku letak dengan aku sini, dia tak nampak macam satu benda yang asing. Okay, dia sangat-sangat discreet dan sangat-sangat ringan guys. Ringan gila. The moment bila kita angkat daripada bekas ni, macam tadi aku buat, dia akan terus automatically on. Earphone ni akan terus connect dekat phone korang. Tak perlu lagi nak buka, nak on, nak connect apa semua. Jangan risau. Dan paling aku suka, bila kita buka macam ni, kita letak balik dalam ni, kita letak balik dalam ni, that's it. Dia akan off terus. Korang tak fikir nak off ke, jimat bateri ke apa. Tak perlu guys. Benda tu automatically padam. As we speak right now, alright, kalau korang tengok tak benda tu, ada LED tu kan. LED tu menunjukkan power yang ada dekat casing ni, charging ni. Jadi korang dah tahu, earphone ni adalah earphone Bluetooth yang memerlukan bateri dan memerlukan power untuk dia hidup lah. So berapa lama bateri boleh tahan? Guys, bateri dia, earphone ni boleh tahan 20 jam guys. Seriously 20 jam, hampir 1 hari. Dan single charge, alright, single charge boleh tahan 6 jam. Wow, single charge sekali korang pakai dia boleh tahan 6 jam. So jadi macam bila korang dalam flight yang panjang, contohnya korang pergi UK ke, macam aku tempoh hari baru pergi Jepun, selama 7-8 jam, bila aku dengar, aku pakai, tiba-tiba dia kata bateri habis, bateri low. Aku just pop back ke dalam benda ni, aku tutup, dia tengah charge. And one single charge lepas tu boleh tahan selama 6 jam. Gila guys. Dan best tu dia ada express charging juga. Selama 15 minit korang charge, korang boleh pakai sejam. Jadi korang tak payah nak tunggu lama-lama untuk pakai balik headphone Studio Fam ni balik. Seperti aku cakap ke korang tadi juga, aku menggunakan Studio Fam ni bukan hanya untuk dengan music atau movie saja. Aku juga guna untuk call. Aku bekerja sentiasa on the move, sentiasa bergerak ke sini ke sana, drive sini, jumpa orang, meeting sana, meeting sini. Jadi bila orang text aku, Alif boleh cakap tak sekarang? Aku akan cakap kat dia, kejap aku nak masuk kereta. Bila aku nak masuk kereta, aku akan terus popkan benda ni kat telinga aku dan aku boleh bercakap dengan dia tanpa mengganggu aku. Kenapa aku suka gila benda ni? Dekat earbud ni kan, kat earbud, kedua earbud ni, dia ada 4 mikrofon guys. 4 mikrofon tu untuk apa? 4 mikrofon tu dia nak ensure supaya voice yang kita dapat, yang suara yang kita dengar, akan jadi crystal clear. Jadi dia pun ada noise cancellation juga. Apa yang dia buat adalah mikrofon tu dia dengar, dia dengar surrounding kita, alright, mana-mana frekuensi yang dia rasa tak perlu, yang mengganggu kita punya telinga, lagu kita ke audio kita, dia akan cut frekuensi tu. Jadi korang akan dengar music, audio, suara yang sangat-sangat clean. Kemudian apa yang aku lagi suka pasal benda ni adalah fitting dia. But the moment bila first time aku pakai benda ni, aku buka, aku unbox, aku letak kat telinga aku, macam tu je aku rasa macam wow. Macam sangat-sangat selesa guys. Aku dah pernah pakai earpods, aku pernah pakai airpods, banyak lagi earphone-earphone yang lain, yang wireless, yang ada wired ke apa semua. Tetapi aku tetap rasa ia tak selesa. Okay, especially yang pakai, bila kau dapat yang free dekat iPhone semua tu, bila korang pakai, aku rasa macam bila aku gerak-gerak macam tu, benda tu sangat-sangat longgar dan senang tertang. Tapi yang ni tak terjadi macam tu. Ia securely fit macam tu, it stuck. Dia akan melekat terus, membuat aku rasa macam wow, senang gila. Aku goyang-goyang macam ni pun, kenapa tak? Dia tak goyang, tak gerak pun. Jadi bila kita dah fitting elok macam ni, fitting tak gerak-gerak sini, berlompat-lompat boleh lari, korang akan tanya, bolehkah benda ni pakai untuk workout? Bolehkah benda ni kita berlari? Dan jawapannya adalah yes, boleh. Kerana apa? Kerana earphone ni ada standard IPX5. Alright, so apa maksudnya tu? IPX5 tu standard di mana benda ni boleh tahan daripada splash, rain and sweat proof. Alright, jadi kalau korang pakai ni, korang buat workout, korang berlari, benda tu tak jadi masalah. Korang takkan risau perlu tu masuk dalam ke, dia rosak ke apa, no problem at all. Sebab dia ada standard IPX5 atau ataupun IPX5 yang membolehkan ianya terdedah kepada elemen-elemen seperti air, hujan, semut pula sweat, yes, peluh macam tu. Dan ianya no problem,
ia boleh survive. Yang seterusnya, apa yang aku suka sangat dengan Studio Fam ni ataupun earphone headbud ni, apa yang aku suka adalah connectivity Bluetooth dia sangat-sangat amazing guys. Jauh gila. Aku pernah try, aku pergi isi minyak, aku biarkan phone aku dalam kereta, aku keluar, pergi bayar, masuk dalam, still connected. Itu adalah antara salah satunya aku suka. Dia punya Bluetooth connectivity awesome, mantap gila. And connectivity dia senang, kita pakai masuk telinga je, settle. Dah tak payah nak pergi connect, pergi pairing ke apa benda ke. Korang hanya perlu buat sekali je masa korang first time buka ataupun unbox benda ni. Lepas tu no need dah. Korang just boleh pakai directly, pakai terus connect dekat phone korang. Jadi kalau korang kat luar sana yang nak beli benda ni, nak beli Studio Fam ni, jangan risau. Shipping satu dunia percuma guys. Dan paling best, kalau korang beli online sekarang, korang akan dapat 18 bulan warranty guys. Lebih daripada setahun. Dan bagi korang kat luar sana yang support aku, yang sokong video ni, yang suka channel aku, yang suka Studio Fam ni, dan kalau korang nak Studio Fam ni, korang boleh beli dengan discount. Korang hanya perlu gunakan promo kod aku MARJANS15, MARJANS15. Masa korang beli online, masa nak check out, korang akan dapat 15% discount, 15% discount daripada harga asal dia. So harga asal dia berapa? Harga asal dia dalam macam RM649 macam tu. Kalau korang pakai aku punya promo kod, korang akan dapat discount lebih pada RM90, which is a very very good deal, very good bargain. Nah sekarang ni kalau korang beli sebelum 14 hari bulan Februari, korang akan dapat kotak macam ni. Korang akan dapat macam gift bag macam ni sempena Chinese New Year. Right? Kalau korang nak bagi ke present ke semua ni, it is a very very good. It is a very very good item kalau korang nak hadiahkan kepada orang yang tersayang. Korang akan dapat bag ni sekali. Bag ni korang boleh letak lah. Korang punya duit ke, korang punya studio ke dalam ni, korang boleh gantung macam ni. Steady. Dalam ni juga korang akan dapat kotak, right? Kotak yang datang benda ni, macam aku unboxing hari tu. So benda ni pun ada dalam ni. Kotak yang cantik, benda yang bag yang comel macam ni. Okay, korang dapat ni, korang dapat ni, dan korang dapat ni. So benda ni semua promotion sepanjang Chinese New Year, sepanjang tahun baru Cina. So korang boleh dapatkan benda ni sekarang, mulai pada hari ini sehingga 14 hari bulan 2. Alright, sampai je 14 hari bulan 2, esoknya kalau korang nak beli 15 hari bulan 2 macam tu, korang dah tak dapat dah semua package-package ni. Korang hanya dapat kotak ni dan juga headphone tu lah macam biasa. Harga dia sangat-sangat okay, kena dengan quality yang di-offerkan juga kepada korang. Jadi guys, jangan lupa kalau korang beli online store, link aku akan sedia kat bawah, promo kod MARJANS15, dan korang boleh dapatkan discount 15% daripada overall. Dan kalau korang beli 2, korang akan dapat lagi extra 10% discount, 25% discount untuk overall harga dia. Alright, siapa nak bagi 25% guys? Free shipping worldwide. Kalau korang ada girlfriend ke boyfriend dekat UK, benda kalau korang nak berhadiahkan dia benda ni, korang just online letak alamat dia, boom, send free. Korang tak fikir dah, saya tak dapat package box cantik macam ni lagi. Okay, sampai di sini saja video pada kali ini. Kalau korang suka, korang boleh share video ni. Kalau korang suka, korang boleh beli menggunakan promo kod aku. Aku rasa macam aku nak beli smartphone baru. Aku nak beli smartphone baru nak gantikan smartphone aku yang lama. Korang boleh tak suggest smartphone apa yang korang nak aku beli dalam range yang tak mahal sangat, tak murah sangat, dia tengah-tengah, just nice, dan orang kata mampu milik untuk semua orang lah. Dan aku rasa patut tak aku buat video review smartphone baru yang aku beli nanti. Alright, kalau korang ada cadangan, kalau korang ada, korang komen kat bawah. Okay guys, thank you so much for watching. See you guys on my next video. Assalamualaikum. Keep positive. Be the best person that you can be. Bye bye.